Jadi tuan-tuan, memperbanyakkan ucapan wa an uqsira min la haula wala quwwata illa billah. Jom kita perbanyakkan hauqalah. Hauqalah kita sebut singkatan daripada la haula wala quwwata illa billah. Dia kalau dalam bahasa Arab dia ada banyak akronim singkatan. Sebagai contoh, kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, itu ringkas dipanggil basmalah. Kalau misalnya alhamdulillah menjadi hamdalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah, maknanya kita panggil hauqalah. Apa makna haula quwwata? Ini ulama berbeza pendapat. Kata haula diberi maksud daya. Dan ada ulama mengatakan bahawa haula pula perbuatan kita minta pada Allah jauhkan kita daripada maksiat. Sebab itu macam tadi bila azan berkumandang, bila Bilal sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Bila ashadu an la ilaha illallah, kita pun jawab ashadu an la ilaha illallah. Bila ashadu anna Muhammad Rasulullah, kita jawab ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika dilaungkan hayya ala salah, tuan-tuan takkan jawab hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya falah, hayya falah, hayya falah. Tak, tuan-tuan apa jawapannya? La haula wala quwwata illa billah. Why? Sebab kata ulama, salah satu yang kita minta daripada Allah, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatihi wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unatihi. Kita mohon kepada Allah jauhkan kita daripada maksiat. Kita nak sembahyang, maksiat datang. Jadi kita minta Allah jangan kacau kita, ganggu kita dengan maksiat yang tidak dijangka. Bukan maksiat itu daripada Allah, maksiat yang menghalang. Azan tadi ramai orang dengar. Ada orang memang dah niat nak datang, tapi tiba ada halangan daripada segi benda-benda duniawi, tak dapat datang. Itu dia doa la haula wala quwwata illa billah alil azim. Dan ada juga ulama yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah ini adalah ta'yidullah, bantuan daripada Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan dari segi apa? Kekuatan untuk melakukan ibadah. Saya ambil contoh. Quwwah dalam bahasa Arab maknanya power, kuasa. Haula itu power dalam power. Saya tamsilkan begini. Contoh bateri. Tuan-tuan balik rumah nak buka Astro, nak buka Netflix, nak buka kipas, nak buka aircon, nak buka television, pakai remote. Pakai remote. Dan remote kena pakai bateri. Bateri itu adalah power. Bateri itu adalah power. Tetapi bateri itu dia mempunyai power kerana dalam dia ada power. Dia ada volt, ada voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri remote triple A, AAA. Kalau bateri alkali 24A, dia ada 1200 milliampere hour. Kalau bateri yang carbon sink 24D, dia ada 540 milliampere hour. Ada masa di rumah kita bateri sebekas, semua tak boleh pakai. Walaupun dia adalah power sebenarnya, tapi kerana dia itu power, kerana ada power dalam power. Bateri tanpa power tidak ada erti. Sama juga kita, kita sihat, kuat, makan makjun, makan jamu, makan macam-macam, vitamin, cuci pinggang, cuci darah, sihat, alhamdulillah. Tapi kita takkan power kalau tak ada power yang masuk ke dalam power kita. Badan sadur, tapi kalau tak ada power, takkan mampu untuk bangun, tolak selimut, pergi sembahyang. Power itu yang kita nak. Power itu adalah dia, dari dia. Tanpa dia, kita nothing. Walaupun kita sihat. Kalau penyokong Liverpool, dia ada tagline dia YNWA. You'll never walk alone. Tapi kita tukar YNWA,
you are nothing without Allah. You are nothing. Yilek. Allah lah kekuatan kita. Sebab itulah bila kita sebut saja, bila sebut hayya 'alas salah, kita akan ucapkan bahawa la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku ni mengantuk sangat, ya Allah. Tanpa kekuatan-Mu, ya Allah, aku takkan mampu nak semayang tarawih malam ini, ya Allah. Kenyang betul berbuka tadi, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tolong beri aku kekuatan, ya Allah. Tuan-tuan, yakinlah bahawa kita sebagai hamba tidak memiliki daya dan upaya kecuali Allah lah yang menolong kita. Tuan-tuan malam ni datang mendengar ceramah, takkan mungkin dapat duduk mendengar ceramah melainkan pertolongan Allah. Berapa ramai orang nak datang tapi tak ada upaya. Sebab niat tu ada, tak lepas. Tuan-tuan, Allah izinkan. Walaupun susah parkingnya, jamnya hari ni orang, yang esok ada kawan-kawan kita nak beraya, kita dipermudahkan. Begitu juga seorang guru, seorang penceramah, seorang asatizah, seorang ulama, dia tak akan dapat mengajar ilmu kepada masyarakat melainkan dengan bantuan dan pertolongan Allah. Kita pergi ke Mekah dapat ibadah pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada masa tuan-tuan, kita ni baru-baru ni ramai pergi Mekah. Mungkin tuan-tuan pun ada yang bawa balik umrah. Polis di Mekah sini mengatakan ini umrah yang paling ramai manusia. Ramai betul manusia. Mungkin semua orang dah lama tak keluar. Bila ada peluang, keluar. Semua pula nak kejar umrah musim sejuk. Jadi bila dah terlampau ramai, dah tak sejuk lagi dah. Jadi beramai sangat orang. Ada masa nak buat sa'i, tengok manusia macam musim haji. Semua tingkat sama je ramai. Kita pun mikir, macam mana aku ni? Kaki dah lah gawat. Banyak makan kambing tadi dekat Safwah. Macam mana nak tawaf, nak sa'i? Kita pun tak yakin. Duduk di hotel, buka TV satu, tengok siaran langsung Masjidil Haram. Tengok tawaf. Ya Allah, manusia penuhnya. Tak lepas aku ni sekarang. Tengok pula TV lain, sa'i penuh juga. Kita pun kata, ya Allah, Rabbi yasir wala tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah. On paper aku tak lepas ni, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kudrat aku ada, tapi kalau kau tak tolong, aku tak akan boleh buat. Bismillah, masuk. Masuk. Elok eh boleh tawaf. Elok ya eh, boleh tawaf. Ada je ruang. Walaupun adalah sangkut sikit lah dekat Haji Aswad tu, normal lah. Itu kan orang masuk, keluar, masuk, keluar. Yang lain tu okey. Itu pergi tempat sa'i pun sama je. Dah niat dah nak naik kereta dah tadi. Aku tak daya dah ni. Ingat nak naik motor kah eh. Naik motor, tekan gambar Arnab, laju lah. Tapi pergi. La haula wala quwata illa billah. Allah bantu. Ni berapa hari kita nak, lagi sebulan nak menyambut puasa. Ramai orang takut. Macam mana aku ni ya, Ramadan ni boleh tak puasa tahun ini? Dulu muda-muda sihat lagi, sekarang ni dah banyak penyakit lah. Aku kalau tak makan, gastrik lain macam lah. GERD naik sampai ke atas, asid perut apa semua. Susah hati. Don't worry. Allah ada. La haula wala quwata illa billah. Yang beri kekuatan bukan manusia, bukan ubat, Allah. Ini yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita. Allah bersama dengan kita. Ada orang kuat isap rokok. Dia tanya, ustaz, saya susah hati betul lah ustaz. Saya ni kuat isap rokok ustaz. Macam mana nak puasa sunat Rejab, nak puasa sunat Syaban? Saya dengan rokok tak boleh berpisah. Abang isap rokok berapa banyak sehari? Tengok keadaan. Kalau hari kenduri tu, dua bungkus. Kalau masa kenduri kahwin, dua bungkus. Rokok free, tinggi bahunya letak. Dekat t-shirt dia, baju rewang. Dua bungkus, tuan rumah free. Eh sekarang orang bagi rokok lagi? Zaman sekarang tak lagi dah. Dulu kalau kampung kan, bagi rokok. Dua bungkus. Dia memang kuat isap rokok. Dia kalau driving,
Kuantan sampai KL sebungkus rokok. Punyalah kuat. Sebungkus Kuantan KL mana 2 jam lebih dia boleh hisap sebungkus. Makna sambung buntunglah. Syah sebatang habis buang, minum air, sambung balik. Sebungkus rokok. Tapi Ramadan tahun lepas dia cerita, alhamdulillah dapat berhenti. Dapat berhenti sokok. Berhenti terus. Dah berhenti bulan Ramadan. Yalah. Oh, boleh pula berhenti. Ah itu la haula wala quwwata dia pula. Ceramah pula dah untuk kita. La haula wala quwwata illa billah. Kata macam mana abang boleh berhenti? Tawakal ala Allah. Saya doa ustaz, minta Tuhan jangan ketagihkan saya. Masuk maghrib, ah, saya isap rokok dululah sebelum makan. Tapi nak buat macam mana? Kata abang kena doa, biarlah berhenti terus. Tak boleh berhenti ustaz. Kalau berhenti, pensan saya. Dia kerja driver. Driver bawa barang. Kata tak boleh berhenti. Cara dia lah.